بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita akan mempelajari hadis sirah kelas 6 semester 1, pelajaran 1 dan pelajaran yang ke tentang petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul dengan anak-anak kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat baik pergaulannya kepada siapapun. Bahkan di sisi beliau, anak-anak kecil memiliki kedudukan yang istimewa. Di antara kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah turun dari mimbar dan membawa naik ke atas mimbar, yaitu siapa? Al-Hasan dan Al-Husain, dan bersabda, sungguh benar firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-15. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah memangku Usama bin Zaid dan Hasan di atas pahanya dan memeluk keduanya, kemudian mendoakannya, Allahummarhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, sayangilah mereka berdua karena aku sangat menyayanginya. Kemudian kita masuk contoh-contoh pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang bermain bersama kami, bahkan bercanda kepada kami, bahkan pernah bercanda kepada adik saya, yaitu adiknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, sedang apa Nugair? Selain itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan perlombaan bersama anak-anak sampai anak-anak tersebut naik ke punggung beliau, ke dada beliau, kemudian beliau mencium dan memberi hadiah kepada anak-anak kecil. Contoh yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada anak-anak kecil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai anakku, jika kamu masuk ke dalam rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam, maka itu akan menjadi keberkahan untukmu dan keberkahan keluargamu.
Contoh yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati dan berikan hak-hak kepada mereka. Disebutkan, ketika di sebelah kanan beliau ada seorang anak, di sebelah kiri ada beberapa orang tua, maka beliau bertanya kepada anak itu, "Apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan minuman ini kepada orang tua itu?" Anak itu pun mengizinkannya. Selain berikan minum kepada orang tua, beliau juga memberikan minum kepada anak-anak. Contoh yang keempat, memberikan hadiah. Dahulu, manusia jika melihat buah pertama dari hasil panen, maka mereka datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihatnya, maka beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kami dari kota kami, berkahilah sok kami dan mut kami." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil anak yang paling kecil, lalu memberikan hadiah kepada mereka. Nah, beliau mendoakan mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meluk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mendoakannya dengan doa, "Allahumma alimhul hikmah." Ya Allah, ajarilah ia hikmah. Selain itu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan Al Hasan dan Al Husain dengan doa, "A'udzu bika bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah." Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh setan dan binatang yang berbahaya, dan dari pandangan mata ain yang menimpakan musibah atau gangguan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh yang keenam, yaitu beliau juga memberikan motivasi dalam hal kebaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma dalam keadaan sedang menjual dagangan bersama seorang anak kecil. Kemudian beliau juga mendoakan, "Ya Allah, berkailah ia dalam perdagangannya atau dalam jual belinya." Ya, demikian anak-anak tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yaitu bergaul dengan anak-anak kecil. Jadi adalah kita berusaha mengamalkan apa-apa yang telah kita sebutkan tadi. Ya, demikian mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.